Hai bosku semuanya. Nah, ini dia penampakannya mie pecel Pak Budi yang ada di Jalan Mandala Bypass, simpang jalan Pukat Banting 3, pas di depan Mandala Mart. Nah, ini yang tadi kita pesan. Nah, di sini ada gorengannya. Tahu, tempe sama bakwan. Ini terus jengkol, telur sama kerang. Dan di sini ada ongol-ongol, getuk sama kemplang. Ini ada pecel lontongnya. Lontongnya di bawah. Nah. Sama ini ada mie kuning campur mihun. Oke, mari kita review satu-satunya. Oke. Ayo, come on, udah lapar nih. Yuk, gas. Nah, kita mulai dari yang ringan dulu ya, bos ya. Nah, ini ongol-ongolnya. Yang pertama nih, nah, ajar. Oke, kita coba ya. Lembut, manisnya pun nggak terlalu manis, pas lah nih takaran manisnya. 2.500. Paduan gurannya. Tidak seperti getuk pada umumnya yang terlalu manis, ini manisnya pas loh. 3 biji 2.500 juga nih. 3 biji 2.500 juga. Cocoklah sesuai harganya. Murah meriah, enak, muntah. Nah, berikutnya kemplang. Enggak terlalu manisnya nih ya, ini pas-pasan juga nih kayaknya. Kalau kalian yang dominan lebih suka yang manis, nah inilah kemplang. Karena di antara tiga kue itu, kue basah tadi yang lebih dominan manis ini kemplang. Ini gorengannya, per buahnya 1.000 ya. Bebas pilih tempe, tahu sama bakwan. Oke. Mari kita siram bumbunya. Ini dia bumbu pecelnya. Mari kita coba bakwannya dulu. Bumbunya mantap. Tahu. Ini tempe. Tempe. Oke. Gorengannya pun enak. Garing tiup pas, harganya pun terjangkau, cuma 1.000 per buah. Lihat, mie campur mihun, mie besar campur mihun.
ada dapat kerupuk. Kita coba dulu ya sebelum ditaruh bumbu ya. Satu porsi ini 5.000 bosku. Kita taruh bumbu juga ya. Kita siram bumbunya. Bumbunya juga lumayan banyak ya, nggak pelit. Mari kita coba minyak dulu ya. Nah, bumbunya yang mantap nih. Bumbunya mantap nih. Kalau bos-bosku semua mau beli bumbunya aja pun bisa. Sekilo 90.000, setengah kilo 45.000, mau beli seperempat juga bisa. Ini mie-nya. Mantap. Gak ada obat nih, bumbu pecel lah. Kalau kalian suka bisa tambah jengkol. Gak usah malu-malu, enak nih jengkol. Kita coba ya. Oh, padat loh jengkolnya. Mantap. Ada juga telur. Sama kerang. Kerangnya pun boleh lah. Ini harganya 3.000 kalau kerang. Kalau jengkol sama telur puyuhnya 2.500. Enak. Mari kita ke menu utamanya. Pecel lontong. Cus. Ini dia penampakan pecel lontongnya. Komplit lah semua. Daun pepaya, daun ubi, kerupuk, kangkung, kacang panjang, sama tauge. Penyubur. Ini tadi saya pecel lontong, saya minta bumbunya lebih banyak. Terus dikasih, gak usah tambah biaya. Si bapak udah selain baik, murah senyum lagi. Antesan laris dia. Mari kita siram bumbunya. Banyak nih bumbunya dikasih. Penuhlah. Mantap. Lontong pecel. Nah, kalau yang ini satu porsi 8.000. Kalau kalian nggak mau pakai lontong, cuma mau pecelnya aja, 5.000 aja. Nah, lontongnya lembut kali. Langsung lumer di mulut ya. Dia beda kayak lontong-lontong sayur itu. Sayurnya kita coba dulu ya. Bahan yang dimasak hari ini dijual habis. Kalau kalian ada singgah di Jalan Mandala, singgah beli lah. Dia pas di Pukat Banting 3. Enak, murah, terjangkau. Dia dari jam 10 pagi sampai jam 3 sore. Pokoknya mantap lah, murah, meriah, enak, muntah semua ya. Sampai di sini dulu reviewnya mie pecel Pak Budi. Walaupun nggak ada pamflet namanya, tapi rasanya murah, meriah, enak, nggak bikin kantong bolong. Sampai di sini dulu videoku bosku semuanya.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.